What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla. Dan gue hari ini ada game highlights dari pertandingan eksibisi antara tim nasional Asian Games melawan tim nasional untuk FIBA Asia U18. Tapi pertandingan ini kayak lebih diperuntukkan untuk adik-adik kita di tim FIBA Asia U18. Kenapa gue bilang begitu? Karena mereka ingin belajar dari kakak-kakak senior ya, dan juga mendapatkan pengalaman bertanding melawan tim yang 2 level, 3 level di atas mereka. Dan gue yakin banget kemarin mereka banyak belajar, mendapatkan pengalaman yang bagus, dan juga bisa improve mental bertandingnya mereka. Ada dua nama pemain yang gue bilang main lumayan menonjol di tim FIBA Asia U18. Yang pertama jagoan gue yaitu Yesayas Haudel. Dia itu kalau hal sempat mencetak 9 atau 11 poin pertama untuk timnya. Dan setahu gue juga totalnya dia selesai di atas 20 poin. Karena dia main juga banyak banget melakukan free throw. Dan yang pemain kedua yang lumayan impress gue yaitu namanya Nixon, jersey nomor 11. Lumayan bagus ball handlingnya dan juga berani menusuk ke dalam melawan kakak-kakak seniornya. Dan pasti yang banyak banget yang nanyain gue adalah, Kak, Jamar Johnson kok nggak ada di video kali ini? Nah, setahu gue Jamar Johnson ini baru aja nyampe di Jakarta dan akan segera bergabung bersama tim nasional Indonesia untuk mempersiapkan diri untuk Asian Games. Jadi gue yakin banget Jamar nanti akan bermain di Asian Games. Tenang aja guys. So, jangan lupa guys untuk like video ini. Jangan lupa untuk komen juga di bawah. Jangan lupa untuk subscribe to my channel. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights. Peace.